Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nehoma. Balik ya. Iya, mau nerusin cerita yang kemarin tuh loh, Mbak. Monggo. Halo. Monggo. Iya, aku kan bulan 5 kan mau ngebrik kalau seandainya tidak diizinin cuti. Itu kan apa? Aku ngebrik itu kan buat jaga-jaga. Kan itu kalau ngebrik kalau seandainya cuti itu kan tiketnya beli sendiri, Mbak. Kalau apa? Kalau cuti. Kalau cuti ya enggak lah. Sampai finish kontrak renew atau apa? Enggak, belum finish. Lah belum finish kok cuti? 9, aku bulan 5. Karena anak mau nikahan. Oh iya no, kalau belum finish aku ya harus tiket beli pulang. sendiri no. PP itu perkiraan berapa ya? Tujuan kemana, bulan, tahun, tanggal, sampai berapa lama tuh harus dicek. Ya perkiraan ya kalau diizinin majikan cuti ya aku cuti, kalau seandainya nggak diizinin ya aku nge-break. Oke, Gitu. nggak apa-apa. Ya sampean bilang dulu mau Iya, dikasih aku bilang izin apa dulu itu. enggak. Kalau enggak baru sampean notis kayak gitu loh, Iya. biar biar enggak buang-buang tiket. Ngatur strategi. Iya, begitu. Lah di Hong Kong udah berapa lama? Pas 1 tahun. Baru 1 tahun toh? Iya. Oh ya. Oke. Lanjut darling, piye komentar? Ya enggak, mbaknya maunya gimana? Kan udah dijelasin. Iya kalau Terus tanya. seandainya seandainya boleh cuti ya aku cuti, kalau enggak boleh cuti ya aku terpaksa nge-break gitu. Oke. Oke, yang sampean tanyakan sekarang apa? Itu aku sekarang bingungnya itu surat notisnya, Mas. Ya nggak usah bingung. Sampean main ke sini lah, tak kasih. Ya kalau mau main ke sini dikasih. Kalau mau Iya, nulis karena dewe ya sampean tulis sendiri. enggak, itu rumahnya sampean di mana itu? Kos Posisinya. WB. Oh, kos WB. Iya, aku perkiraan sih bulan 1 aku mau ngomong sama majikan karena aku kan enggak ada libur. Terus ke bulan 1 perkiraan bulan 1 aku mau minta libur sehari gitu. Buat ya minta surat notis itu. Oke. Aman. Iya, ya aman, alhamdulillah, amin. Iya, perkiraan itu tiket pesawat itu berapa ribu ya? Hongkong Lampung. Mbak, saya kasih tahu Ya. tadi ya, istriku kan udah Iya. bilang tergantung Iya. jam, tanggal, waktu, tahun, bulan. Kalau sampean tanya kita ya estimasi sampean naik apa? Kalau naik Cathay Pacific ya 6.000, 7.000 PP. Yang murah aja lah. Enggak, makanya sampean nanyanya tiket berapa? Sekarang tiket itu banyak. Ada Cathay, ada Garuda, ada Lion, ada Asia. Scoot, ada Air Asia. Gitu loh, Mbak. Jadi sampean ini Iya. pertanyaannya yang jelas tanggalnya juga sampean belum nentuin. Iya. Ya intinya gini loh, pertanyaan sampean saya jawab aja. Siapin Iya. duit yang banyak aja, jangan banyak dikirim ke Indonesia. Nah, wes jawaban saya gitu aja. Oh, Biar gitu. nanti Iya, nggak oke. kebingungan. Nah, kalau sampean mau Iya. beli yang murah ya naik Scoot transfer di Singapura. Kalau enggak naik Tiger ya transfer di Singapura. Kalau murah ya Iya, aku harus. transfernya, dengerin saya ngomong. Iya. Saya tanya, saya belum selesai ngomong. Sampean sering nonton konten saya enggak? Orang-orang mau Iya. lagi jelasin udah dipotong. Nanti nanya lagi gitu. Paham enggak? Iya. Ya, saya jelasin sama sampean. Saya ini orangnya suka menjelaskan. Tapi kadang Iya, yang dijelaskan alhamdulillah. maunya jawabannya langsung. Berapa? 2.000, 3.000. Nah, angkat dulu tuh teleponnya majikan. Ada hantu. Ya, kayak gini loh teman-teman. Memaksa tanya jawabannya harus berapa. Si, ojo, jadi paten nih. Enggak, dia recollection.
Jadi nanyanya itu harus jawabannya angka. Sedangkan yang dia tanya itu macamnya banyak gitu. Jadi saya menjelaskan, saya ini berusaha memberikan penjelasan supaya mudeng. Ya kan, tiket itu tanggal berapa, bulan berapa. Kalau dia estimasi ya aku bilang yang banyak. Prepare duitnya yang banyak, wong karena pulang. Ya kalau perlu anaknya mantu, anaknya mantan ya jangan banyak-banyak ya, siap kehabisan uang banyak sekali gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau demi anak. Intinya kan seperti itu. Jadi saya jelasin tiket itu teman-teman itu tidak bisa kalau suruh kita itu jawab fix dan pasti. Saya nanti ngomong 2.000, saya ngomong 3.000, ternyata tiket 6.000, 7.000. Lah daripada ngomong kayak gitu kan saya mending ngomong siapin duit yang banyak, 7.000, 6.000 udah dapat tiket yang bagus. Enak kayak gitu toh. Mm-hmm. Kalau mau tiket yang jelek ya 3.000, 4.000, 2.500 gitu aja. Transitnya nginep entah semalam, entah berapa jam, kayak gitu loh. Jadi saya mau menjelasin kayak gitu. Jadi kalau lagi dijelasin jangan dipotong. Kan soalnya kadang-kadang orang-orang itu kita jelasinnya terlalu panjang, dia motong. Nah, makanya kalau memang butuh penjelasan, butuh tanya, butuh waktu itu dipasin kan yang enak. Kita enggak marah. Cuman kalau sudah bertanya dengan saya pasti akan menjelaskannya full. Full, totalitas. Saya totalitas menjelaskan. Sak suara-suaranya full, meledos. Jadi bukan marah ya. Saya sebenarnya bukan orang yang pemarah. Tapi kalau di saat orang lagi menjelaskan detail dan kita berusaha sepenuh hati menjelaskan, kok ibaratnya gak mudeng dan gak paham dan gak ngerti manner yang ngomong. Jadi ini makanya kenapa banyak agent yang menghindari kontak dengan teman-teman, ya kan? Menghindari telepon dengan teman-teman. Soalnya kalau dikasih tahu kadang ada yang ngeyel kayak gitu. Jadi daripada buang energi. Kalau ya, mereka ini telepon lagi dari. Kalau mereka nggak mau buang energi, kalau saya energi saya berlimpah, jadi nggak merasa saya buang. Oke, Mbak. Iya. Iya ya. Oh, ini beda orang. Gimana Mbak? Udah sampein cerita. Tapi masuk konten ini Mbak. Jadi jangan disebutin nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Monggo, sampein bertanya apa. Tok nih Mbak, diutah nih Mbak. Ben gak besesek Mbak. Ya itu mau cuti itu. Duh, ini masih orang yang sama. Tadi. Iya tadi mas. Pikir masih yang tadi. Oke, tak balik ini. Jadi aku bilang sekarang kalau harga tiket sampean tergantung sampean mau yang bagus apa yang jelek. Kalau saya sukanya naik yang jelek. Mau PP apa mau satu jalan? Ya masih cuti kan dia. Kita belum nentuin. Soalnya sampean nanti belum break ngomong. Apa cuti sampean belum ngomong itu belum fix. Jadi kalau sampean break otomatis ya sudah tiket dibelikan majikan, sampean enggak pusing. Tapi kalau sampean cuti, tiketnya pasti PP karena sampean balik. Dari pulang terus balik lagi kan, itu namanya PP. Nah, kalau saya naiknya selalu yang jelek. Kemarin habis berapa kita jelek? 4.000. Heeh. 4.000. Kita jelek 4.000, naiknya Scott, enggak dapat makan, transit di Singapurnya 4 jam. Malam. Satu jam apa empat yang pulang Ronone balik ini pulang ke Indonesia satu malam gitu loh kita transit satu malam 12 jam. Nah itu yang murah ya PP gitu 4.000-an. Nah kalau sampean mau yang the best yo Cathay Pacific 7.000, 8.000, 6.000. Ini tergantung season, apalagi sampean pulangnya bulan 5 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Enggak terlalu mahal itu kalau belinya. Enggak, Mei. Enggak. Tapi lebih awal belinya. Belinya lebih awal. Kalau Juni, Juli, sudah. Juni, Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus, September. Juli, Agustus itu paling mahal. Ya, itu soalnya. Nanti Desember, Januari itu mahal lagi. Mahal juga, wes. Makanya tiket itu juga ada musimnya. Makanya nek sampean takoke piro? Lah, iki kan sebagai seseorang yang bijak, saya harus memberikan penjelasan tuh. Ngono loh. Sesuai isi dompet. Ya, pertanyaan sampean itu membutuhkan penjelasan dan saya totalitas menjelaskan. Enggak abal-abal. Jelasannya enggak,
Oke, ya, ya, saya nggak begitu, ya kan? Saya Iya, perkiraan. saya Iya, karena terperinci. kalau kalau cuti, kalau dikasih cuti ya bulan 6. Ya sudah, sampean ngomong dulu ke majikan, Iya. Mbak. Kalau sampean sudah Iya, ngomong ke ya. majikan, mau dikasih apa enggak, baru action berikutnya kan sampean bisa toto kayak gitu loh. Jadi mau beli Iya. tiket apa nanti? Iya. Apa kalau sampean Iya, nggak ya. dikasih cuti ya otomatis kan notis. Nah, otomatis Iya. kan tinggal majikan yang beliin tiket, jadi sampean nggak usah mikir kayak gitu. Kan tadi udah Mikir tak ya. baleni. Omongannya saya sudah tak baleni. Kalau sampean boleh cuti, tak baleni lagi 3 kali ya. Tak baleni lagi ben sampean ngerti. Kalau Iya sampean ya. diperbolehkan cuti, sampean tiketnya pasti PP. Kalau dibolehkan cuti. Iya. Kalau tidak dibolehkan cuti, sampean ngebrek itu tiketnya malah nggak bayar, sing bayar majikan. Wis, enak toh? Oke. Nah, kalau sampean Berarti sekali kalau lagi ya. ngeprint, Piye? kalau ngeprint itu jangka berapa bulan harus ngomong sama majikan? Ya 1 bulan kan one month notice. Oh, 1 bulan. Ya sampean mau datang ke Oh acara ya, nikahnya oke. Okay. kapan? Sampean mau nyampe di rumahnya tanggal berapa? Sampean tarik mundur. Sampean tarik maju kok mundur. Sampean tarik maju 1 bulan Tarik dari maju. tarik maju dari tanggal tersebut. Ngono lho, Mbak, prediksine. Oh, Karena break iya. break kontrak itu atau terminate kontrak, putus kontrak itu boleh dari kedua belah pihak kalau sudah tidak cocok. Nah, ini kan artinya sampean nggak membutuhkan dia ya atau tidak. Pokoknya karena kamu nggak ngasih aku cuti, aku break. Jadi apapun 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 keputusanmu, pokoknya aku break bulan depan tanggal sekian aku keluar. Mau tanda tangan atau tidak urusanmu. Aku akan store ke imigrasi data break kontrak saya, kan ngono. Oh, Nah, gitu kalau ya. 1 bulan sampean kan nggak di one more, sampean nggak dimintain uang. Sampean masih berak gaji sampean. Oh, gitu. Tapi nek wis majikan lorati mangko tambah enak sampean, bisa pulang lebih awal. Kalau sampean dipulangin ya sudah tambah enak. Sampean dapat 1 bulan gaji, kerjone nggak perlu 1 bulan, sampean diterno ke agent, sampean dapat tiket, itu luweh enak neh itu. Makanya Oh. sebenarnya sebenarnya di interminate atau diusir sama majikan seketika itu batine arek-arek akeh. Tapi sing nggarai rekote gak apik kan majikan iso nulis macem-macem. Iya. Nah, makanya aku ngomong sama sampean, tambah bleber-bleber ke kiri kanan dan atas bawah. Karena keputusan sampean kan masih belum jelas. Iya, Nah, iya. tapi ya Aku nggak kan apa-apa, tapi ya nggak apa-apa. Bagus begini. Sebelum masalah itu terjadi, kita komunikasi dulu. Ada yang diajak diskusi, ada yang diajak omong. Ini benar. Iya. Es, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, karena aku perkiraan ya bulan 2 atau bulan 3 aku ngomong karo sama majikan, kalau dia ngasih aku cuti ya aku cuti, kalau enggak ya dia biar cari pembantu itu. Yes, apalagi yang butuh kita Ya. diskusikan? Cukup. Ya itu Mas, kalau kalau aku bulan 1 libur ya aku mau main ke rumah itu Mas Andro, mau minta surat notisnya itu. Ntar besok kalau libur tak kasih tahu, tak telepon kalau mau ke rumahnya Mas Sandro. Siap. Ada lagi? Itu oke. Okay. Ada lagi yang butuh Ya oke. Okay. didiskusikan, yang diomongkan ben Ya atine oke. Okay. lego. Makasih. Cukup. Ya oke. Okay. Makasih Mas. Ya oke. Okay. Aman. Makasih matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman, keep stay tune my YouTube channel. Keren. Kita siap diajak diskusi, membahas, tapi pas lagi di telepon. Kalau lagi nggak di telepon, kalau nggak ngangkat berarti lagi ngising atau lagi di MTR atau lagi main kentrungan sama anak-anak di lapangan. Oke. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.